yang rasa dah sakit kaki sangat, pergi keluar boleh stretching lah. You boleh relax dan boleh play TV kan, pasal tak? So you can follow the lecture from here or there. Okay, kalau anak-anak dah mula restless tu, boleh buat keluar ke, ikutlah. Itu nombor satu. Nombor dua ialah kalau dah penat sangat, boleh angkat tangan dan kita semua rest lah kan? Kalau dah rasa ngantuk sangat kan? Okay, sepatutnya kelas kita ni tak ada mengantuk lah, sebab kita tengah bercakap tentang a very great man during a very great time in a very great place or two great places, iaitu Al-Haramain, antara dua haram, iaitu tanah haram Madinah dan tanah haram Mekah. Okey, jom kita start. Ada soalan tentang diri saya tak? Ada. Sebab ini bukan biografi Jeffrey kan? Makna sirah. Suara dengar eh? Boleh. Okey. Makna sirah. Sirah, kita semua tahu tak tentang Isra' Mi'raj? Tahu. Ada kaitan tak antara Isra' Mi'raj dan sirah? Isra' sirah. Sebenarnya ada kaitan. From the same word. Arab ni macam tu. Satu perkataan dia akan jadi banyak perkataan. Contohnya kataba, tulis. Tulis, kataba, tulis. Kalau yang tertulis kita panggil kitab. Yang menulis kita panggil apa? Okay, good try. Penulis dipanggil katib. Ada alif tengah-tengah pula. Letak alif sini jadi lain, letak alif hujung jadi lain. Letak waw sini jadi lain. Pada sini. Wife ada tempat tu? Ada kan? Kau ada sana ada. Okey, sambung. Contohnya kataba, tulis. Kitabun, buku. Katib, penulis buku. Banyak buku jadi kutub. Dan dengan kutub khanah, maknanya place for books. Itu je. Kutub khanah kan? Place for book. So macam tu je Arab. Jadi sirah dan isra, perkataan from the same root word. Sebelum tu, saya tak puas hati saya campur-campur English. Ada cikgu BM tak? Kita marah eh? Jangan marah saya eh? Saya orang zaman sekarang kan? Memang cakap campur-campur. Lagi sekali apa tadi? Isra' dan Mi'raj. Isra' maksudnya apa? Isra' maksudnya? Yes, perjalanan. So, sirah maksudnya? Yes, perjalanan hidup siapa? Rasulullah SAW. Kenapa kita belajar sirah? Kerana ini ialah the most important person in our life actually. Person. Selepas Allah, apa ni? Rasul. Tapi kita kan, macam mana nak sayang sesuatu ataupun seseorang kalau tak kenal? Boleh tak? Saya ni, I have a lover. Saya ada awet lah. Masa kita lah. Tak ada budak-budak tak apa kan? Tak terpengaruh kan dekat saya. Dia tak faham. Saya ada awet dekat Itali. Nama siapa? Tak tahu sangat. Tapi ada. Dia duduk mana? Itali tu kat mana? Ada lah. Itali. Dia suka makan apa? Tak. Dia pernah datang Malaysia kat? Tak. You boleh sayang tak orang macam ni? Yang you semuanya tak. Kecuali tahu ni dari Itali je. Susah kan? Perasan tak? Dan lagi satu. Sebab itu kita ni semua susah untuk sayang Nabi. Sebab bila kita tengok hadis Nabi kan, you kena sayang siapa? Allah. Kemudian sayang siapa? Rasul. Tapi kita macam, who is this person kan? Siapa yang orang yang Allah paksa saya
sayang lebih daripada suami saya. Sayang lebih dari mak dan ayah. Mak ayah senang kan? Kecuali mak ayah yang tak menjaga anak lah kan? Nasib lah kan? Baik, Ustaz. So inilah usaha kita untuk memahami pepatah tak kenal maka tak cinta. Kita akan makin faham, oh kalau aku kenal aku akan makin cinta. Dan di hujung kelas nanti saya nak feedback, lebih kurang angkat tangan. Siapa yang rasa ada naik sikit sayang kepada Nabi? Betul tak? Sekarang dah start dah, insyaAllah. Soalan ke? Dah ada dah? Kurang lagi. Mesti ada. Tak banyak pun sikit, insyaAllah. Dan ini ialah arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Allah kata, saya ada satu soalan daripada Ribet lah. Dia kata, I got no contoh in my life. Nak ikut ustaz ni, kadang-kadang mengarut. Tengok ustaz ni, dekat rumah dia ganas macam. Kasar. Dengan isteri dia kasar. Nak tengok kan, betul tak? Nak tengok ni, dia tak jadi. Orang ni okey dalam satu bab, tak okey dalam banyak bab. Jadi dia kata, I got no example. Sebenarnya jawapan dia ialah, Allah jawab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kepada Nabi ni ada uswah, iaitu contoh yang baik, yang terbaik. Dan satu lagi sebab kita belajar sirah ialah dia menguatkan kaki kita. Maknanya dia menambah iman kita. Dan Allah beritahu Nabi, yang perasan tak dalam Quran ada kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, beberapa Nabi disebut kan, Nabi Adam. Kenapa Allah nak cerita pasal semua Nabi ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya ada dalam surah ni, surah Hud ayat 120. Kami ceritakan kepadamu untuk menguatkan hatimu. Bermakna cerita-cerita ini bukan macam pastime, macam sambil-sambil makan minum, cerita sikit pasal Nabi, alak-alak tu sebab lagu radio rosak, TV pun rosak, cerita sikit pasal Nabi. Bukan, cerita Nabi bukan pastime. Orang dah buat cerita Nabi macam pastime tak? Pastime siapa ni? Tak tahu nak buat apa kan? Nak isi tempat usung? Tak, this is a real story. Story yang menguatkan iman kita, yang boleh bawa kita masuk jannah. Saya amin. Amin. Dan sebab kita belajar sirah ialah kerana kita untuk hendak faham Al-Quran. Kadang-kadang kita sangkut tau dalam kisah, kita baca Quran, kita rasa macam tak faham kisah ni. Example. Dan sahabat Nabi pun sangkut dalam bab ni. Apa dia? Antara contohnya, kalau kau pergi haji dan umrah, wala junaha alaihi an yattawwafa bihima inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah ialah daripada syiar-syiar Allah. Dan tidak mengapa, wala junaha alaihi, tidak mengapa untuk kamu tawaf. Maksudnya sa'i lah. Allah sebut perkataan tawaf lah. Tawaf means to move lah. It's okay for you to tawaf from Safa and Marwah. Okay, itu ayat Quran. Tidak mengapa. Terkejut lah sahabat. Tak mengapa. Sahabat yang datang kemudian tau, tak faham. Sahabat awal-awal faham. Yang kemudian, kenapa tak mengapa pula? Bukankah syarat umrah apa? Dua kan sebenarnya. Dia kena sa'i, Safa Marwah, kemudian you kena tawaf, then habis, you kena tahlul, then umrah awak sah. Boleh tak? Tak mengapa kalau kamu sa'i. Seolah-olah apa? Tak nak pun tak apa. Seolah-olah kan? Jadi sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda dulu tak faham. Dia tanya sahabat yang senior, pasal apa tak mengapa? Bukankah kena buat? Kenapa Allah dah tak mengapa? Jawapannya ada dalam sirah, dalam history. Apa dia? Rupanya dekat Safa dengan Marwah, sebelum kedatangan Nabi lagi, zaman-zaman sebelum jahiliyah, dia berletak satu idol. Nampak satu berhala dekat Safa,
satu berhala dekat Marwah. Sebelum tu Hajar yang cari air kan? Sebelum tu maybe 5,000 years before that. Kemudian dia jadi satu syiar, iaitu siapa yang nak melawat Baitullah tu sa'i. Kemudian beberapa ribu tahun orang mula letak idol pula. Maka diorang anggap diorang bersa'i tu, Safa dan Marwah tu, untuk respect kepada idol. Faham tak? Orang dah tak faham yang asal. Orang ingat, orang Arab jahiliyah ingat dia buat itu kerana dia nak pergi jumpa, kalau tak silap saya, Manat ke? Manat? Kemudian dia jumpa satu lagi idol sebagai tanda hormat kepada patung Tuhan. Jadi orang Islam jadi macam, oh, Nabi kata pergi sa'i. Sa'i. Faham tak? Dengan idol tu. Ah, sebab tu turunnya ayat Quran ni tidak mengapa. Kerana apa? It's not because of idol ni. Sebenarnya dia dah syiar Allah dari dulu lagi. Orang saja buat bidah. Tak bidah. Orang saja tambah-tambah. Alang-alang kita jalan, kita letaklah batu sini. Faham tak? Jadi Allah kata tak mengapa, jangan risau, just do, because it's my syiar. Apa? Ha, jadi faham rasa tak? Macam ada sejarah membantu dan memahami Quran. Good. Lagi satu. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tinggalkan Nabi. Kami tidak tinggalkan engkau dan kami tak benci kau. Kenapa Allah nak cakap benda ni? Allah kata, wahai Nabi Muhammad, kami tak tinggalkan kau dan kami tak benci pada kau. Kita baca sedap je lah kan, tapi tak faham kenapa Allah nak kata aku tak benci kau. Dan rupanya ada satu selang masa dalam hidup Nabi, wahyu tak turun beberapa bulan. Nabi dah stres. Allah marah ke? Style aku salah ke? Aku cakap salah ke? Allah dah kira cari Nabi lain ke? Faham tak? Dia stres. Punya stresnya dia sampai diberitakan dia naik atas gunung-gunung tinggi. Sebab waktu tu tak ada syariat yang betul-betul lagi. Dia kata, first kali dia kata, aku ni gila pun. Faham tak? Nabi pun cakap, aku ni dah go crazy ke? Sebab yang aku dengar hari tu betul ke tak? Dia tak pasti sebab dia baru bulan tak dengar lah. Dan sampai satu peringkat Nabi pergi kawasan tinggi-tinggi kan, dia nak lepas diri. Saya tak nak sebut bunuh diri lah, tapi nak lepas, nak jatuhkan diri. Sebab dia dah pening kan. Hantu jumpa Jibril, dia pun tak kenal sangat. Lepas tu tiba-tiba, okay. Lepas tu tiba tak ada stop. Aku gila ke itu kan? Apa ni? Apa ni? So dia kemudian wadduha wallayli, aku tak tinggalkan kau dan aku tak benci kan? Macam itulah kita nak memahami. Dan sebenarnya dari dulu lagi, pelajaran pertama untuk budak-budak ialah sirah. Bukan air mutlak tujuh jenis. Seriously. Air mutlak ada berapa jenis dek? Tujuh. Apa? Salji, laut, sungai, kolam, mata air lagi. Hujan. Salji, hujan, mata air, sungai, laut. Ada empat ke depan? Ada tak dalam tujuan yang depan? Tak ada kan? Jadi macam mana orang nak baru masuk Islam semalam nak ambil semayang dengan empat? Takut tak ada? Sebab you kata tujuh jenis je, betul tak? Sebab ini ialah pelajaran beberapa ratus tahun dulu, tak ada empat lagi. Nampak? Kita masih ulang-ulang. Tak apa. Nak ceritanya, kenapa sayangnya kita untuk belajar sirah. Sampaikan Uban Nabi, Uban pun Anas bin Malik. Anas bin Malik, dia tengok tau, dia boleh tahu Uban dekat rambut campur janggut tak lebih 20. Kisahnya bukan nak simpan Uban dalam peti tau, bukan. Bukan isunya yang itu. Tapi punya sayangnya dia kepada Nabi, semua dia nak tengok. Dia senyum macam mana, mata dia suka tengok belah mana. Faham tak? Punya sayangnya. Dan kita boleh bayangkan benda ni dengan anak ataupun adik yang kita sangat sayang. Tepuk anak saudara lah yang cuma-cuma tu kan. Kita tanya apa? Dia telefon dari jauh, dari Kelantan, dari KL kan. Adik dah makan ke? Makan apa? Ayam goreng? Siapa yang goreng? Ada tak?
penting sangat ke ayam tu cabut goreng? Tapi perasan tak, atas sayangnya kita pada dia tu, kita semua nak tahu, walaupun tak penting sangat. Uban Nabi ni tak menambah iman pun, tapi dia nak tengok, faham tak? Sebab sayang, manusia ni betul-betul dulunya kami ni pemotor. Ini yang Jaafar cakap tau waktu jumpa dengan Najasyi. Bila orang, bila apa, ada orang Quraisy datang, cakap bagi balik orang Islam yang beberapa belas tu. Ini kita umi orang dekat Ethiopia masa tu. Bila Najasyi tanya, kenapa kau gaduh dengan family kau sendiri ni? Jaafar cakap, kami dulu bangsa yang pemotor. Kami membunuh anak kami. Tak? Kami tak respect siapa-siapa. Kami hidup macam binatang dalam gunung anak. Kemudian datang seorang lelaki, Muhammad. Dia kata dia membawa wahyu dari Allah dan membuatkan kami sembah hanya Allah sahaja. Ubah perasaan kami, ubah hati kami, ubah roh kami, ubah hidup kami. Macam mana kami nak tinggalkan agama? Dan macam mana kami nak ikut balik cara lama, iaitu geng dua orang yang datang, iaitu Amr al-As. Sahabat Nabi juga ni masa tu. Masa tu belum sahabat lagi, dah belum masuk Islam lagi. Dia datang untuk tarik balik orang. Nanti saya akan cerita, kita akan sampai. Bukan Abu Sufyan. Abu Sufyan ialah tempat lain, iaitu Heraklius. Bukan Hercules tu lah. Yelah, diorang guna dia punya nama sebenarnya. Ha, Heraklius, iaitu tempat lain. Yang ni dekat Ethiopia, yang tu dekat Rome punya geng. Good, betul. Abu Sufyan pun ada tanya soalan yang sama. Okay, so perasan tak? Orang yang bawa kita daripada berjalan menuju ke api, nak bawa ke syurga, macam mana kami boleh tinggalkan agama ni? So sayangnya pada Nabi. Okay, sayangan. Dan kalau kita perasan, Islam ni, ketika yang Islam, ini introduction ni banyak ya, sorry. Habis. Tapi ni kira sirah ni kan, bahawa Islam, majoriti kita masuk dalam Islam. Walaupun kita lahir Islam, kemudian kita mula faham Islam. Sebab lahir-lahir kita faham nak susu je kan, tak tahu pasal Islam. Kita tak nak minum, makan, nak nangis kan. Tapi lama-lama bila kita mula kenal dunia Islam, kita akan masuk satu pintu ni. Pintu apa? Pintunya namanya pintu, pintu fiqh. Itu yang air mutlak tujuh jenis tu. Apakah perkara-perkara yang batal solat? Syarat sah, syarat wajib. Perasan tak kita belajar macam tu kat sekolah? Jadi kebanyakan kita masuk Islam melalui pintu ni. Sebab tu Islam kita Islam yang sangat keras. Sebab kita belajar terus peraturan. Macam masuk sekolah aje, okay, ada 15 benda yang wajib buat, 15 benda tak boleh buat. Best ke? Kawan semua tak ada, cikgu tak senyum, you masuk first day, darjah satu. Assalamualaikum. Ah, ini semua yang wajib you buat. You tak buat ni, you neraka eh. Ni neraka. Ni you neraka. Itu rotan lah. Cikgu akan cakap, ini rotan. Saya akan rotan kalau kamu buat 15 perkara ni. Kalau awak buat yang 15 perkara yang okay, you can stay in the school. Best ke budak? Suka tak budak darjah satu? Masa-masa tu peraturan. Tak, perasan tak cikgu buat apa? Duduk dia, apa ke? Lapar ke? Kenapa nangis? Perasan tak? Perasan tak? Dia tak cerita pasal peraturan. Sebab tu budak darjah satu boleh, majoriti boleh stay dalam sekolah. Sebab tak cerita peraturan. Tapi majoriti kita masuk Islam mengikut peraturan. Sebab tu anak-anak kita susah nak dengar cakap kita pasal Islam. Sebab kita akan cakap, dek, pakai tudung, wajib. Tak pakai tudung, masuk. Sehelai rambut yang nampak, bla 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 bla. Itu semua hadis palsu, tahu kan? Hadis sehelai rambut semua palsu. Tahu? Okay, nanti kita akan belajar sikit-sikit. Hadis sehelai rambut, hadis tentang aurat yang nampak isteri, suami masuk neraka, pernah dengar? Suami berapa tahun dalam neraka orang kan? Itu semua palsu. Ambil daripada saya, itu semua palsu. Saya tak kata bukalah duduk. Tak, jangan salah faham. Tapi cara menakutkan ini Nabi tak ajar. Ini bukan style Nabi. Saya beri satu contoh. Bila kita masuk ke fiqh, semayang kena khusyuk tak? Ada ustaz ajar semayang wajib khusyuk. Dia tak khusyuk ni macam tak sah. Markah dapat separuh lah. Orang dapat 20, dia separuh. Jadi bila you semayang, jadi bila kita masuk ikut peraturan, antara perkara penting dalam solat ialah khusyuk. Betul tak? Memang betul, saya setuju. Tapi kalau kita ikut peraturan tanpa kenal Nabi peraturan, Allahu Akbar,
rumah ada kunci ya? Sebab malam-malam kan takut. Ya, adik. Suami kata suruh ayin jubah sebelum kuliah. Tak boleh fikir, jubah nak ayin pula. Lepas tu lepas solat ni, kita rasa hati kusung sangat. Tak apa-apa. Betul-betul aku tak ada kusung. Saya nak tanya, siapa sini pernah kusung? Kusuk cara Malaysia, siapa kan? Kusuk cara Malaysia ni apa? Bila Allahu Akbar, runtuh bangunan tak sedar. Kusuk ni. Atau bangun kusuk macam ni. Sampai merengkuk dia sebab apa? Kusuk. Dan kalau orang punya kusuknya orang Malaysia, handphone dia bunyi Siti Nurhaliza punya lagu eh. Dia tak sedar. Dia tak sedar. Orang lain sedar, orang lain tak kusuk. Dia seorang kusuk tak ada kan? Semain Jumaat ni, Masjid Wilayah Persekutuan, tak ada hal. Beribu orang semua dengar sebab bukan dia hening kan. Biar-biar kan. Lagu situ, saya tak nak nyanyi lagu tu. Dia yang kusyuk, orang lain tak kusyuk. Termasuk imam kan, geram. Sebab dia kusyuk. Kusyuk dalam kurungan. Itu kusyuk cara belajar fiqh kan. Bila orang belajar fiqh, dia belajar dia berusaha. You pun yang kusyuk. Dia kan dia ingat dia tak boleh ada apa-apa fikiran pun. Saya seorang medical doktor lah. Kita belajar pasal otak apa semua kan. Otak kita tak boleh berhenti fikir, tahu tak? Tidur pun kita tak berhenti fikir, tahu tak? Sebab apa? Kita akan mimpi pula kan. Ya Allah, at least kalau celik, tahu dalam bilik je. Kalau tidur jauh lagi pergi je. Kan? Takkan berhenti, tak boleh, cannot stop. Kecuali you, kecuali you kiok lah kan. Itu pun cerita lain ni. Tak boleh berhenti fikir. Jadi boleh ke dalam solat 15 minit tumpu satu titik je? Tak boleh. Okay, ini saya nak cerita apa beza orang belajar fiqh semata-mata masuk melalui fiqh dengan masuk melalui sirah. Okay, masuk melalui sirah. Semayang yang terbaik ialah semayang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah, kita akan perasan, Nabi ni kan, dia pentingkan satu sutra. Sutra tu banyak penghadang di depan dia solat. Contohnya solat sini, sujud semua, kursi ni ada sebagai sutra. Kalau dinding, ni dinding lah dengan dinding. Nampak saya? Nampak? Ni dinding. Tak nampak, tak payah. Ni dinding. Ni dinding kan? Tak ada. Ni dinding. Nabi solat. Nabi takkan solat open space lah. Dia akan pastikan something kat depan. Tombak ke, apa ke, orang ke, belana unta ke. Tak. Nanti belajar pasal sutra, tanya soalan dengan dia. Ini sirah kan? Nak cerita. Dan ada seekor kambing yang lalu. Anak kambing. Nabi buat apa? Dia pergi depan. Dia dengan dinding dah dekat. Kambing tu tak jadi lalu depan dia, lalu belakang dia. Kemudian Nabi sambung balik lah. Pergi belakang semayang. Pelik tak bunyi? Macam pelik kan? Kusyuk ke tak Nabi ni? Kambing lalu pun tahu. Itu sahih ni lah berapa hari dia. Satu lagi, Aisyah nak masuk rumah, Nabi bukakan pintu dalam solat. Rumahnya Nabi sedar, khusyuk ke tak? Assalamualaikum Aisyah tadi boleh faham. Dan Nabi pernah solat, ada beberapa perempuan nak tanya soalan dengan Nabi. Assalamualaikum. Nabi tak jawab. Awal-awal Nabi jawab. Tapi lepas tu syariat kata, no, apa tanda boleh. Lepas solat, Nabi tak macam kita-kita ni tau. Contoh kita solat kan, solat. Lepas tu mak kita terima panggilan kan. Kawan kita lah. Kawan saya nama Zul. Zul telefon kan. Zul, Jeffrey semayang. Sekejap. Lepas solat nanti makcik cakap kat dia. Penting kan? Okey. Kata kan telefon. Lepas Jeffrey semayang maghrib kat rumah dia lah, tak pergi masjid. Jeffrey pun tunggu bila mak dah datang kan. Nak cakap bahawa Zul telefon. Takkan nak cakap mak Zul telefon lah mak. Sebab tak khusyuk. Jadi dia akan berlanggung-langgung buat gulung ini kan. Mak, masak apa mak? Sebab apa? Malu kalau cakap mak Zul tadi pun lah. Nampak tak? Khusyuk cara Malaysia. Takut nak cakap bahawa you sedar apa you buat. Nabi tak. Selepas orang tu bagi salam, lepas Assalamualaikum, Nabi cakap apa yang kamu nak tanya tu. Nampak? Nabi sedar apa yang berlaku. Jadi khusyuk cara Nabi bukan khusyuk cara orang Malaysia. Kalau kita belajar sirah, kita akan faham bahawa khusyuk ialah memahami bacaan, cuba untuk konsentrate. Nama yang pasal? Hayati.
Tapi kalau kita masuk ikut ni, susah. Nampak tak kesusahan dia? Okay. Ada yang tak faham? Boleh ya, boleh. Jadi, insya Allah itu yang saya punya semangat untuk mengajar sirah ni supaya kita faham the whole thing, insya Allah. Okay. Sumber sirah ialah Al-Quran, hadis. Kita semua tahu kan? Dalam Quran ada kan sumber sirah, iaitu tentera bergajah. Al-Quran pun cerita pasal sirah, sejarah. Sebelum Nabi ada, tentera bergajah, tahun Nabi lahir ya. Kita semua tahu tentera bergajah kan? Okay. Next. Kemudian Allah ada cerita inside stories. Apa kan? Nabi ada cerita kisah-kisah yang dalam sikit. Apa dia? Dalam perang, sahabat Nabi sangat risau. Sahabat Nabi sangat risau. Sampai Allah kata, hati kau ni dah sampai kamu tekak. Your heart in your throat. Rokok kan? Dekat rokok kan dia lah. Sampai dia lah. Saya kan cakap trachea, Dr. Mawar lah. Hati dah sampai situ dah. Punya takutnya kamu, Allah yang cerita. Nampak tak? Di inside story dia. Yang Nabi pun tak tahu, musuh pun tak tahu, tapi Allah tahu benda dalam hati-hati manusia. Tetapi isu dengan apa yang kita dapat daripada Quran dengan hadis, dia tak kronologi. Tak kronologi kan? Dia tak ikut masa lah. Kejap-kejap ada kita tu, kejap-kejap hujung kan? Okay. So, tugas penulis buku sirah ialah untuk put it in a logical sequence. Biar nampak logik, biar nampak sequence lah. Okay, kitab sirah. Siapa pernah, apa kitab sirah yang kita pernah dengar? Kitab tentang sejarah. Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, okay, Rahiqul Maktum, latest, iaitu Safiur Rahman. Kitab At-Tabari, Tahir Tabari, actually kitab sirah banyak sangat. Tapi yang sangat famous ialah Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham. Dan yang famous yang terbaru ialah Rahiqul Maktum, The Sealed Nectar, dalam English. Sirah tadi, ditulis oleh satu scholar lah. Saya tak nak pergi dalam sekarang. Okay, cukup tahu je wujudnya ada kita-kita. Kalau nak tanya, boleh tanya. Nota ada kan? Kata kenapa doktor letak tadi? Tanya saya. Okay, masyarakat Arab. Kita dah start dah, jom. Bismillah. Masyarakat Arab. Bukan semua Arab, Arab yang ori. Ada Arab dah campur-campur dah. Contohnya Arab Syria, dia sudah campur dengan Rom. Lepas tu rupa dia pun dah tak dapat Arab sangat. Lain sikit. Dan Arab yang dekat dengan border-border Afrika, dia dah lebih gelap-gelap sikit. Betul tak? Iaitu Arab yang dekat Mesir, dia dah campur-campur, dia gelap-gelap sikit. Arab kat tengah-tengah ni, Arab ni banyaknya yang merah-merah gelap tau. Dia macam Itali-Itali sikit. Makononnya manusia ori, iaitu Adam, dia punya kulit lebih kurang macam saya. Dia macam gelap-gelap, ke arah gelap. Bukan orang putih merah tu, bukan. Dia jadi orang gelap-gelap sikit. Tapi taklah gelap sangat. Kan saya kat cerah-cerah sikit kan? Perlu bantuan. Jangan cakap tak, saya ada. Kategori masyarakat Arab. Arab ni ada yang dah pupus. Arab. Ada yang dah pupus. Apa contoh Arab pupus? Daum, Aad dan? Samud. Samud. Okay. Kemudian Arab yang wujud. Ni pupus, ni wujud lah eh. Yang wujud terbagi kepada dua. Arab yang ori. Arab yang sikit sudah campur. Arab yang ori ni dia panggil Al-Arab Al-Aribah. Tak apa, jangan hafal Arab-Arab. InsyaAllah dua hari ni saya nak bagi apa? Nak bagi disclaimer. Bukan disclaimer kan? Nak bagi macam apa? Ya? Iaitu kita akan dengar banyak nama dan beberapa perkataan Arab. Jangan hafal tau sebab memang pening punya. Just tahu je. Kalau sahabat tu you pernah kenal, baru you tahu, oh connection. Kalau tak pernah dengar, tak apa, relax je. Jangan hafal, tak boleh hafal semua.
Okay, just terima sahaja. InsyaAllah nanti baca, nanti you connect balik. Later eh. Arab yang ori al-Aribah. Arab ori ni dipanggil Arab? Inilah sejarahnya. Sejarahnya macam ni. Nabi Ibrahim ada masalah keluarga kan? Nak dengar? Kalau ikut riwayatnya Nabi Ibrahim, lebih kurang 5,000 tahun sebelum Nabi lah, 5,000. Dia ada masalah family. Iaitu isteri yang pertama tak puas hati dengan isteri kedua. Itu riwayat. Riwayat. Ha? Israelia. Yes. Isteri pertama agak tak ngam lah. Jadi Allah mengarahkan agar Nabi Ibrahim bawa Hajar ke Mekah. Dia pun bawa, ditinggalkan di sana. Saya kena pendekkan cerita tadi banyak sebab kebanyakan kita agak tahu kan. Siapa yang nak panjang sikit tanya soalan nanti, boleh saya panjangkan sikit. Okey. Bawa ke Mekah, duduk sana, Hajar dengan Ismail saja, baby. Kemudian okey, kemudian babynya nangis-nangis sebab tak ada bekalan. Nabi Ibrahim diarahkan untuk letak saja and go back. Itu arahan dari Allah. Bukan Nabi Ibrahim nak tau, Allah arahkan dia. Adalah hikmahnya dan kita mungkin akan nampak nanti. Bila tak ada air, Hajar lari daripada Bukit Safa dan Marwah. Ha? Sebab dia nak pergi tempat tinggi, nak tengok kalau ada nampak air tak. Pocket sebab air. Sebab tu dia lari. Lepas tu dia pergi tempat tinggi, tengok. Tapi bila dia turun laju-laju. Sebab bila dia pergi tempat tinggi, dia nampak anak dia. Dia tinggal anak kan, tak dukung, anak dia kat bawah. Dia nampak anak dia, bila dia turun, dia akan turun laju, tak nampak. Dia cepat-cepat, betul dia naik balik. Sebab itu, perasan tak ada kawasan yang kena. Nampak? Orang Arab sampai buat macam 100 meter. Bukan Arab, orang yang luar Arab. Yang Turki ke mana, oh laju. Dia ingat macam, dia macam exercise. Sebenarnya just sebagai satu simbol, itu yang jadi pada Hajar. Semai letak laju kan, dan dia buat macam ni 7 kali. Okay. Sampailah dia dah tak ada idea, Jibril datang. Dan Jibril gunakan satu sayap dia, tek, maka keluarlah air, iaitu air Zam-Zam. Waktu tu dia bukan telaga, dia just mata air. Jadi air tu terabur. Faham tak? Dia mata air daripada tempat kering. Jadi Hajar ni nak pastikan air tu selamat, dia buat kepungan. Dia kepung sampai dia naik sikit. Jadi okey, settle lah untuk jadi sahaja air apa semua kan. Okay. Kemudian lalulah waktu tu, kena bayangkan Arab Saudi tak wujud tau. Memang tak wujud. Saudi pun tak ada sebab Saudi tu dalam orang. Orang zaman sekarang. Jadi Arab tu kosong tau. Jadi bila tiba-tiba ada orang duduk situ, dia, kita kena faham, padang pasir ni ada air baru ada manusia. Tak ada air memang tak ada manusia, tempat orang jalan je. Jadi memang ada orang jalan lalu all this one. Memang ada orang jalan, tapi lalu lah sebab tak ada air. Kalau ada air, kita dia akan jadikan R&R ataupun akan jadi rumah. Faham tak? Ada dua pilihan. Jadi bila Hajar dah hidup macam tu, lalulah buat yang memang selalu jalan situ. Dia panggil buat Jurhum, kaum Jurhum. Lalu-lalu, ada air. Maka diorang pun cakap, boleh tak kita join dari sini? Diorang orang nomad lah. Boleh join tak? Hajar kata, boleh tapi syarat. Air ni aku punya. You can use but it's mine. Sebab dia perempuan, dia seorang. Orang tu beberapa, takut dia kalah dengan diorang, betul tak? So buat perjanjian. Dan orang Arab dari dulu lagi, perjanjian dia pegang. Dari dulu lagi, perjanjian dia pegang. Perjanjian dia pegang. So bila Ismail dah besar, okay, orang Jurhum ialah daripada Al-Qahtan. Pernah dengar Al-Qahtan? Ada tak satu syekh-syekh beberapa kan, dia kata dia apa tahu Muhammad Al-Qahtan. Dia ialah Arab yang ori, Arab yang bahagian selatan Saudi. Kalau nak tengok, tak apalah, tak payah. Kita bukan belajar geografi pun kan. Arab macam ni. Jadi untuk saya, untuk awak boleh macam ni lah. Eh, tak apa untuk saya, kan? Saya, eh? Awak bayangkan untuk saya. Arab tu macam ni, lukit lah. Bertahankan pula. Something like this lah. Ha? Kat sini ada Yaman, betul? Orang Al-Yamani. Ha?
Ni Yaman, ni berapa ni Yaman ni? Yaman kat sini. Syria semua belah sini. Di di Mekah, di Madinah. Okay. Jeddah sampai sama here kot. Jeddah memang dekat dengan Laut Merah. Ni Laut Merah. Dan dekat sini ada Ethiopia. Afrika dah start kat sini. Okay. Okay, Afrika start siap. Okay, belah-belah sini banyak Al-Qahtan. Al-Qahtan, Ori punya. Sebenarnya Yaman punya Arab yang Arab Ori lah. Saya tak campur sangat. Yaman ni memang Ori. Okay, tak apa. So Al-Qahtan ni, sini Ori ni, dia lalu-lalu, ada air. Maka dia pun tunggu dulu lah kat sini. Al-Qahtani campur dengan orang Iraq campur Mesir, dapatlah Al-Adnani. Kenapa saya kata Iraq campur Mesir? Nabi Ibrahim orang mana? Orang Iraq saya. Iraq sekarang lah. Dulu dia panggil Ir, something like that. So Nabi Ibrahim orang Iraq. Nabi Ismail, Ibrahim kahwin dengan siapa? Hajar. Hajar orang mana? Orang Mesir, somewhere here, isn't it? Mesir, still African. Sebab dia dapat hadiah daripada Raja Mesir. Sebab Raja Mesir kata, ambil hadiah ni belah. Aku tak nak tengok korang. Sebab apa? Dia ada masalah sikit masa tu. Siapa nak nak tahu cerita dia, boleh tanya nanti. Maka Mesir campur Iraq, dapat Ismail. Okay, Nabi Ismail kahwin dengan orang Jurhum, iaitu Qahtani. Maka lahirlah satu lagi puak dipanggil Al-Adnan. Adnan. Dan kita semua biasa dengar tapi tak perasan. Apa dia? Sallallahu ya Adnan. Perasan tak? Sebab bila orang sebut Nabi, dia akan cakap dia Adnan. Orang Arab ni macam tu. Kalau saya, saya bapak saya katakan orang dari Tamil Nadu. Okay? Daripada India Selatan. Tamil Nadu tu nama tempat, India Selatan nama area lagi. So orang boleh kaitkan saya dengan Tamil Nadu, boleh juga kaitkan saya dengan India Selatan, boleh juga kaitkan dengan saya dengan India semua sekali. Dan kalau dia pun nak saja, dia pun ikut. Kalau macam ni, saya dengan dia nak gaduh, saya akan cakap, apa nama bapak dia? Fidelman, your father Abdul Razak. Abdul Razak, nama saya, nama bapak saya Haris. Bila nak gaduh, anak Abdul Razak, sinilah kalau berani. Sebab nak pecah. Rupanya Abdul Razak dengan Haris adik beradik. Saya sepupu dengan dia saya. Sepupu. Tapi sebab nak gaduh, saya tak nak cakap benda yang sama. Cakap benda yang lain. Tapi bila, come on lah, kita sama-sama cucu kepada Abdul Rahim lah katakan. Katakan bapak kita, bapak kita, bapak dia, Pak Abdul Rahim kan. Sama-sama Bani Abdul Rahim, sama-sama tolong, kesian kat aku. Tapi bila nak gaduh, kita cari yang bawah sikit. Arab ni panggil dia macam tu. Kalau nak cakap semua orang Quraisy, cakap pasal Quraisy. Ya Bani Fihr, Bani Fihr ni jauh atas. Sebab apa? Supaya semua orang kena lah. Nak panggil semua orang gaduh ni, jom kita pergi perang kan. Cakap pasal Bani Fihr. Tapi bila kita ada aku dengan kau, aku Bani Abdul Dar, kau Bani Quraisy. Macam tu faham tak? Dia pecah. Macam tu lah perangai dia. Sebab tu kita tengok Nabi ni Al-Quraishi, Al-Adnani, Al-Lagi, Al-Lagi pun banyak sangat benda ni. Banyak sangat Al. Sebab tengoklah, you nak tengok Nabi ni melalui perspektif mana. Okay, alright. Dekat mana sekarang? Bani Jurhum. Maka dapatlah Adnani. Maka Nabi ini datang daripada Nabi Ismail kan? Maka dia orang Adnani lah. Secara umum Adnani. Bani Melayu. Gak ada orang cakap kan? Bani Melayu kan? Bani-bani ni apa? Anak punya. Perkataan ni kita selalu guna tapi kita tak sedar apa dia? Binti lah. Anak je kan? Okay. Jadi kita kat mana sekarang? Kita dah settle Nabi Ismail Jurhum. Kemudian tahu kan yang Nabi Ibrahim datang melawat anak dia Ismail. Nabi Ibrahim jumpa anak dia lebih kurang 3 kali dalam sejarah.
Masa baby dah tinggal, kemudian datang waktu dia besar, kemudian nak buat Kaabah pula. Jadi antara satu visit Nabi Ibrahim ialah untuk suruh tukar isteri. Sebab isteri dia buat komplain. Tapi kena faham, bukan komplain jadi selalu lambat datang kerja, bukan. Selalu lambat balik, bukan isu tu. Isu dia lebih besar, tapi contoh yang diberikan ialah dia perempuan yang secara umum tak bagus lah. Secara umum. Sebab apa? Kalau setakat isteri untuk saya, tak apa perempuan macam tu. Faham tak? Untuk Jeffrey tak ada hal. Normal je. Tentang saya memang dah ada nak perempuan macam tu. Sebagai isteri. Tak, dia tahu. Dia faham. Orang lain tak faham ni. Dia je faham. It's a joke. Dia faham tak? Tapi untuk Nabi Ismail, sebab dia akan lahirkan Nabi-Nabi. Jadi Nabi je sebenarnya. Dia akan lahirkan Nabi Muhammad lebih kurang beberapa ribu tahun kemudian. Lebih kurang 2,000 tahun. Jadi Nabi Ibrahim sebab atas wahyu daripada Allah suruh tukar. So daripada satu puak Jurhum, Nabi Ismail kahwin dengan perempuan lain dalam Jurhum juga. Okay. Kita kena bayangkan yang mungkin 20 orang je kat situ. Kecil je, bukan 5,000 orang. 20-30 orang je. Kecil je sebab bawa ustaz. Okey, dah. Kemudian Jurhum jagalah Kaabah semua kan. Jurhum yang besar. Tapi lama-lama, sebab lama sangat jadi bos, bergenerasi, diorang mula jadi pemimpin-pemimpin yang korang. Okey, dan mula guna kuasa dan tindas orang dan sebagainya. Maka seorang lelaki, maka puak Khuza'ah ambil alih pula. Okey. Puak Khuza'ah ambil alih, tak apa, jangan tak payah hafal. Jadilah seorang Khuza'ah ambil alih, dia bukan orang Quraisy lagi. Khuza'ah ambil alih, timbul satu nama, dia panggil Amr ibn Luhai. Jadi nama ni kan patutnya kita at least ingat sikit lah, Amr. Bila dia jaga Kaabah waktu tu, ini beberapa ribu tahun sebelum Nabi, dia jaga Kaabah. Dia ni pergi melawat tau, dia pergi melawat. Melawat ke Syria. Actually kan, area sini apa pun tak ada. Tak ada apa, cuma mungkin ada sikit kat Madinah, ada apa, kurma sikit, tu je. Diorang kena pergi atas ni untuk dapatkan barang-barang, contohnya barang macam spice ke, barang-barang kain dan sebagainya, ke Syam dia panggil. Syam kan, Syria lah. Sekarang kita panggil Syria, Palestin tu. Dan mereka juga kena turun bawah ni untuk barang-barang lain pula. Orang Yaman ni banyak produce lah. So sebab tu rihlat asyita'i as-sayf li'ila fi Quraish ila bihim rihlat asyita'i was-sayf. Sebenarnya ada dua rihlat orang Quraish ni yang menjadikan diorang tu orang yang besar. Tahu kenapa? Sebab dia jadi center. Dia akan beli barang kat sini, bawa sini. Orang sini datang sini, beli barang ni. Jadi Yaman tak payah pergi sampai sini. Datang Mekah dapatlah barang yang Syria. Orang Syria turun sini dapatlah barang Yaman. Tambah pula Kaabah sebagai dia punya tempat peribadatan, tempat ibadah. Maka lama-lama orang Quraisy makin kuatlah. Later-later. Sekarang ni Khuza'ah. Khuza'ah ni ada Amr ibn Luhai. Nabi pernah cerita kan dalam satu hadis. Buat masa ni boleh follow tak? Saya rasa saya macam jumping-jumping sikit. Saya melompat ke? Saya masih ikut ni. Nabi pernah cerita, ada seorang nama dia Amr ibn Luhai. Nabi kata dekat neraka masa Isra Mikraj, Nabi nampak seorang lelaki bernama Amr ibn Luhai. Dia punya intestine dia, dia punya usus kecil dan besar dia, dia drag. Maksudnya intestine pecah, dia drag dalam neraka. Rupanya Amr ibn Luhai ialah orang pertama yang introduce berhala ke dalam orang Arab. Sebelum tu orang Arab orang simple saja, ikut agama Nabi Ibrahim, iaitu Allah satu. Kemudian Amr ibn Luhai, kita tengok sejarah dia. Tahu dia buat apa? Dia pergi Syria dan dia jumpa dengan orang, ingat tak orang Syria bukan orang Arab, dia cakap dia campur-campur tu. So dia pergi Syria, dia tengok ada satu puak ni nama Al-Amalik. Ok,
Okay. Kuat ni sangat maju, macam US lah. Sangat maju, bangunannya tinggi, orangnya smart-smart, bersih apa semua. Dia rasa hebat betul lah banding dengan orang aku. Sebab orang aku everyday gaduh, kau anak siapa, aku anak siapa, betul tak? Orang Arab kuat gaduh sebelum kedatangan Nabi. Berbuak-buak, perang sampai beratus tahun tau. Perang sampai tak tahu dah apa puncanya. Satu orang bunuh anak kita, aku bunuh anak kau balik. Kemudian 2-3 tahun kau dah serang balik, serang balik, serang balik, serang balik. Lepas 50 tahun, agak-agak orang tahu tak pasal apa, pasal apa. Dia start gaduh. Kenapa buat aku? Contohnya orang Jawa gaduh dengan Bugis dekat Malaysia. Tapi dia 100 tahun dah gaduh. You tanya dia budak-budak sekarang, eh Bugis okey tak? Bugis jahat. Ni Jawa. Bugis jahat. Kenapa jahat? Tak tahu. Ha, macam tu lah. Tak tahu, dia jahat. Sebab dia Bugis. Macam tu lah dia orang. Jadi Amr ni pergi Syria, dia rasa hebat ada orang ni, ada peraturan. So, dia tengok apa yang benda dia orang buat. Oh, dia orang sembah satu patung ni. Dan patung tu ialah patung Kuban. Ha, Kuban inilah dia buat, dia angkat daripada sana, dia bawa ke Mekah, dia letak tinggi-tinggi atas Kaabah. Kuban ni dia rupanya kepala, kepala apa tak? Kepala binatang. Badan macam manusia, tangannya ada emas. Tangan saja emas. So orang Mekah mula sembah, mula sembah Kuban sebagai Tuhan. Sebab tu nanti waktu perang Badar, perang Uhud, diorang punya slogan apa tau? Bila Uhud tu dia menang kan, kan orang kafir menang kan, kan orang kafir menang second half. Dia kata Hubal Akbar. Kita kata Allahu Akbar kan? Dia cakap Hubal Akbar, faham tak? Hubal menang. Haa, soalan gitulah. Sebab dia memang respect sangat Hubal sebagai Tuhan besar. Okey, kemudian Qusay Ibn Kilab. Nampak tak belah Quraisy tu? Qusay ni Nabi punya moyang, moyang-moyang atas. Muhammad bin apa? Abdullah. Abdullah, Abdullah bin apa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin apa? Bagus. Hashim. Hashim bin? Belum lagi. Hashim bin Manaf. Abdul Manaf. Abdul Manaf bin apa? Qusay. Qusay bin? Kilab. Kilab bin? Murrah. Masya Allah. Moga Allah tambahkan. Okey. Jadi Qusay bin Kilab dapat kahwin dengan Quza'ah ni punya anak. Quza'ah, satu daripada Quza'ah punya leader lah. Dapat kahwin dengan anak dia, bapa mentua mati, tak ada anak lain, dia jadi ketua. Maka bermulalah Quraisy sebagai bangsa yang kontrol Mekah. Qusay yang start. Nampak berapa generasi jadi? Lebih kurang 5 kan? 5 ke 6. So startlah generasi Quraisy kontrol Mekah. Okey, tanah haram. Apa maksud tanah haram? Haram tu apa? Haram tu tak boleh buat kan? Tak boleh buat? Salah. Haram tu maknanya tak boleh dekat ataupun tak boleh, ataupun ada benda yang cannot do. Dan haram tak ada konotasi buruk sebenarnya. Sebab ada orang yang tanya, eh you kata semua haram tak bagus, makan babi haram, tanah Mekah tu tanah apa? Tanah haram apa ni? Kan? Sebenarnya haram ialah satu perkataan neutral tau. Neutral. Yang tak ada buruk atau baik, dia neutral. Maknanya ada benda yang tak boleh. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Haram ni kita guna perkataan kita tapi kita tak sedar. Apa dia? Respect dalam bahasa Melayu. Hormat from the word haram. Bila you respect, you tak boleh suka-suka pegang jago dia. Respect, ini pakcik saya ke kan? Tak boleh suka-suka. Apalah pakcik, yang suka-suka kan? Ada benda yang haram tu saya, betul tak? Tak boleh buat atas dasar apa? Jadi haram hormat kita faham lah. Oh, jadi lepas ni banyak non-muslim akan tanya. Sebenarnya kalau you banyak bergaul dengan saya, kenapa you cakap itu haram? Haram dia ingat buruk. Sebenarnya tak, haram ialah perkataan neutral. Okay, clear. Dari dulu lagi
Mekah memang tanah haram sejak Nabi Ibrahim. Apa maksud tanah haram? Nombor satu, tak boleh apa? Tak boleh perang. Nombor dua, antara tak ada jawab pokok. Okey? Antaranya apa lagi? Memburuk. Ya? Yeah? Tak boleh bunuh binatang. Apa sebab? Sampaikan, punyalah haramnya tanah haram, punya diorang hormat. Eh? Kita berperang ni. Perang. Masuk tanah haram je? Berdarah-darah ni, dagu. Ataupun, satu lagi ada kisah sahabat Nabi meriwayatkan, kami akan tawaf dan ada seorang lelaki akan nampak pembunuh bapa dia, tapi akan terus tawaf. Sepatutnya nampak pembunuh bapa, kita kena bunuh dia kan? Tak, tanah haram. Keluar, kalau berani keluar lah. Jadi kalau nak selamat, duduk tanah haram. Saya beritahu tentang Huban tadi, Amr Ibn Luhai, lebih kurang 500 tahun sebelum Nabi. Jadi orang Arab mula sembah berhala 500 tahun sebelum Nabi. Sebelum tu dia agama yang straight, Hanif dia panggil. Keturunan Nabi, kita dah cakap sikit, cukup, tak payah banyak sangat. Lebih kurang lah Nabi waktu umur berapa eh? Siapa yang jaga awal-awal? Aminah. Okay, nak cerita pasal Abdul Muttalib lah. Saya fikir nak cerita dari mana. Abdul Muttalib tu, kenapa? Yang dia kecil, kenapa? Flow nanti panjang. Tak, nak lebih kurang je. Nak memahami bahawa Abdul Muttalib ialah orang yang okay, orang Arab, dia berkuat-kuat kan? Kuat-kuat kan? Lebih kurang 20 kuat Quraisy ada dekat Mekah masa tu. Campur semua orang, agak-agak berapa orang? Zaman Nabi, ya, zaman Nabi. Agak-agak ada berapa manusia dekat keliling Kaabah tu? Kita anggap kalau kita dengar cerita Abu Jahal lah, Abu Lahab lah, apa kan? Agak-agak kita lah, orang Mekah masa tu berapa orang? Abang kata 5,000. Ada soalan, ada cubaan lain lah. Abang kata 200. Eh, 200 logik ke? Takkan 200. Sebenarnya jawapan dia ialah antara 200 dan 1000 je. Sebenarnya tak lebih 1000 sebenarnya. Yang kita dengar cerita ni semua macamlah besar sangat. Kecil je. It's a small town actually. It's a small town dia. Orang semua kenal siapa semua. Semua kenal. So probably ada lebih kurang 700-800 orang sahaja zaman Nabi tu. Tak ramai manusia. Okay, Abdul Muttalib. Okey. Kan dia pokok-pokok, pokok-pokok. Diorang selalu gaduh kerana dia tak ada satu ketua tau. Okay. Orang Quraisy tak ada satu ketua. Dia sentiasa, buat kau, kau bos. Buat aku, aku bos. Kalau ada masalah, kita bincang. Dia macam mafia punya style. Apa-apa pun, meja. Jom, go to the table. Stop. Okay. Itu aku hadiah kau, kau hadiah aku kan. Itulah. Kau bunuh anak aku, kau tak nak aku bunuh anak kau eh? Boleh? 100 ekor unta. Example macam tu. So okay, satu bangsa yang maju mesti ada satu ketua kan? Boleh tak dekat Malaysia ada 14 PM? Tak boleh punya. Memang tak jadi. 14 aja mungkin. Tapi 14 PM tak boleh. So bila you nak maju, you kena ada macam hierarki kan? Ketua, penolong, apa-apa kan? Tapi tak, orang Arab tak ada macam tu. Suka hati je. Kalau saya dengan awak adik-adik, bapa kita ni kiranya Bani Kuza'ah, Bani Abdul Rahim, Bani Haris. Anak-anak saya panggil Bani Haris. Tak apa. Dia panggil Bani Rahim. Saya tengok bapa kata suruh abang lah, eh? Abang yang jadi ketua kabilah kita ni. Tengok abang macam slow je. Kau, saya pecah lah dengan awak. Abang teruskan, saya jadi ketua kumpulan saya. Untuk berapa orang? 5 orang. Macam tu lah. Tak buat hati je, pecah. Hidup dia macam tu, sebab tu jahiliah. Tak boleh nak sepakat. Tak boleh sepakat. Tapi kan, Arab ni punya teruk ya. Abdul Muttalib tu, ya, hidup dia dah macam terabur kan. Zaman Abdul Muttalib,
nak dekat-dekat Abdul Muttalib ni jadi king. Dalam depa berterapu ni, Abdul Muttalib nak dekat jadi king tapi dia mati. Orang dia mula respect dia lebih sikit. Sepatutnya I respect my kabilah, you your kabilah. Tapi dalam kabilah lain pun datang minta tolong dia. Nampak? Ah, dah lama nak united lah. Dah mula nak united, tiba-tiba Abdul Muttalib mati. Kenapa sampai jadi macam ni? Ni sebabnya Abdul Muttalib. Nak tahu tak kenapa dipanggil Abdul Muttalib? Ha. Abdi, maksud apa Abdi? Ain, Ba, Dal. Apa maksud Abdi? Abdi, hamba lah. Hamba. Hamba kepada Al-Muttalib. Kan? Hamba kepada Al-Muttalib. Bolehkah kita jadi hamba kepada Al-Muttalib? Tak boleh. Al-Muttalib nama orang. Rupanya, hierarki nama, hierarki dia macam ni. Abdul Muttalib bin apa? Hashim kan? Tulisan buruk tu lah. Hashim bin apa? Abdul Manaf. Okay, rupanya Abdul Manaf ada nama anak-anak dia nama Hashim kan? Dia juga ada satu lagi nama anak dia Muttalib. Okay, nama anak dia ni Abdul Muttalib, nama anak Hashim kan? Okay, tak apa, tinggal dulu. Hashim ni pergi travel ke Syria. Diorang ni suka travel lah. Sebab nak berjaga, sebab dekat Mekah tak ada apa-apa. Travel. Bila dia travel ke atas, dan biasanya kalau orang, oh buruk lah, tak apa-apa. Ini Mekah, ni Madinah tu tak? Kalau travel ke Syria, dia akan lalu Madinah. Jadi diorang suka singgah di Madinah. Jadi Hashim ni tengah bujang lah waktu tu. Dia singgah Madinah, dia tengok satu perempuan. Perempuan ni bukannya, bukan keperempuanan sangat, tapi dia sangat strong. Bukan ganas macam lelaki, tapi dia macam firm lah. Diriwayatkan bahawa perempuan ni, dia yang ceraikan lelaki. Dia kahwin, aku tak suka kau. Dia bukan terbalik tu, kan? Dia macam tu. Dia tak suka lelaki, dia ceraikan lelaki tu. So dia dah kahwin beberapa kali, tak puas hati dengan suami dia. Dia orang yang ada kuasa gitu lah. Abdul Muttalib, Hashim suka kepada perempuan tu. Kahwin dah dengan perempuan yang strong. Kahwin-kahwin, beberapa hari sambung perjalanan. Hidup dia macam tu doang, eh. Sambung perjalanan, ni Madinah ni. Maka lahirlah seorang baby. Dan baby tu dia ada satu streak of rambut putih, uban. Orang Arab kalau uban ni dipanggil Syaibah. Syaibah ialah seorang lelaki yang beruban. Okay, jadi baby lagi dia ada uban sikit dah putih. Kan ada tentang baby ada putih-putih sikit kan? So dia panggil dia Syaibah. Sebenarnya Abdul Muttalib lah tu. Okay, nama Hashim punya anak ialah Abdul Muttalib. Ialah Syaibah. Awal-awalnya Syaibah ni pun membesar lah. Tiba-tiba Hashim mati di Gaza. Tau Gaza? Palestin. Oh, Nabi ni punya family sampai ke sana ada. Dan Gaza pun ada. Hashim mati. On the way kan di sana, dia mati. Maka perempuan ini, saya lupa nama dia, dia pun jagalah anak dia. Jaga, tapi dia suka diam-diam. Dia tak suka cakap dengan orang. Tahu kenapa? Orang Madinah dengan orang Mekah tak geng. Kalau orang Mekah tahu ada anak lelaki kami ada kat situ, dia akan datang ambil. Diorang ni lelaki ni besar sangat lah. Sebab keturunan anak ialah mengikut bapa. Jadi perempuan ni diam je. Kira nenek-nenek Nabi lah. Diam dia tak cerita kat orang. Dia ada anak ni daripada Quraisy. Sebab dia suami ramai kan. Jadi orang tak suspek lah. Jadi tapi satu hari Hashim dah mati, eh. Muttalib, abang kepada Hashim, travel yang sama, lalu dekat Madinah. Dia tengok tu budak ni, rupanya bukan macam orang Madinah. Tahu, diorang ni punyalah banyak masa dan sangat teliti sebenarnya. Diorang suka tengok sampai kaki-kaki. Ini bukan orang Mekah ni. Tahu, memang nanti kita akan belajar sirah. Memang diorang sangat detail tau. Jadi, tengok kau, tak logik kau ni daripada Aus ataupun Khazraj. Faham tak? Yahudi pun bukan, sebab Madinah ada Yahudi kan?
kau ni something lah kan. Kau ni macam orang murai tau. Tanya budak tu. Budak tu dah mula umur 12. Siapa nama anak, nama kau? Syaibah. Nama bapak kau? Hashim. Hashim. Ini anak saudara aku ni. Betul lah. Tahu dia buat apa? Dia ikut satu riwayat, dia kidnap budak tu. Satu lagi riwayat, dia fight dengan mak dia sampai kidnap juga. Ada gaduh? Diorang anggap itu hak dia. Hak track tu. Bawa lah balik. Budak tu ikut pula tu. Sebab apa? Dia kata apa? You will become a big person. Faham tak? Kau tak boleh duduk sini. Tempat-tempat orang miskin-miskin tu susah tak ya? Tempat kita tempat hebat. Tak pekah. Dia pun bawa lah Syaibah ni. Budak tu dibawa macam Ilhan ni, kecil macam ni, dia bawa masuk Mekah. Kena ingat, Hashim pun takut juga nak kecoh-kecoh. Takut orang Madinah nanti datang attack ke apa kan? Sorry, bukan Hashim. Muttalib. Pakcik dia. Bawa budak ni. Orang tanya Muttalib, siapa tu? Hamba ke? Sebab kan diorang pergi jauh. Diorang mungkin akan beli hamba kan? Hamba ke? Haa. Yes. Dia bawa masuk je cepat, settle. Jadi orang semua panggil dia hamba kepada Al-Muttalib. Itulah sejarahnya. Best kan? Baru oh man. Saya suka oh tu. Sebenarnya itu gelaran saja. Nama betul dia Syaibah. Settle cerita Abdul Muttalib. Nabi wafat, Nabi dijaga oleh Aminah sekejap. Dia cerita Abdul Muttalib dulu. Tak habis lagi. Abdul Muttalib. Okay, saya nak tanya. Sebelum tu eloknya kita go macam ni ataupun nak saya buat cepat-cepat sampai kita habis semua sirah? Siapa nak cepat sikit? Tak apa, angkat tangan je, saya nak tahu je. Okey tak kita punya tempo okey? Betul eh? Betul eh? Okay. Nak break dulu ke? Okay. Abdul Muttalib. Dia pun membesar lah dekat situ kan? Dekat Mekah. Abdul Muttalib membesar dekat Mekah. Umur dia dalam 20-an tu kan, dia dah mula ada anak. Anak dia nama Al-Harith. Satu lah. Abdul Muttalib ada ramai anak kemudian ni, tapi ada Al-Harith dia masa tu. Dia mimpi tau. Abdul Muttalib mimpi. Beberapa kali dia mimpi. Sebelum tu saya rewind sikit boleh tak? Bila Jurhum kalah dengan Khuzai, dengki punya pasal, Zam-Zam pun. Sebab dulu diorang yang kontrol kan. Sebab kan dia ada Jurhum dengan Ismail lah join. So Zam-Zam kita punya, tiba-tiba kau nak take over, diorang buat apa? Diorang kampus Zam-Zam. Kampus habis sampai orang tak tahu kat mana Zam-Zam. Dengki memang saya. So orang tak jumpa Zam-Zam beberapa ratus tahun ni. Tapi Zam-Zam tu macam legenda, faham tak? Dulu kita ada air. Air tu penting. So, kita main-main. Kita kan berbazir air everyday. Untuk dia, air is life. So, dulu kita pernah ada air ni, tapi wallah. Jadi, Zam-Zam ni legenda je beberapa ratus tahun. Tapi Abdul Muttalib mimpi beberapa kali yang dia menemui Zam-Zam kat satu tempat tu. Dia mimpi sekali. Kemudian dia mimpi lagi. Mimpi lagi, dia kata something ni betul lah ni. Allah nak bagi petunjuk lah. Ni kena ingat eh, orang Arab punya Tuhan masih Allah tau. Allah dan Hubal. Faham tak? Allah dan Manat. Allah dan. Itulah syirik namanya. Allah dan. Bukan Allah tak ada. Allah ada tapi ada lagi. Allah dan Wali. Allah dan kubur siapa-siapa. Betul tak? Allah dan batu permata ni. Allah dan keris aku yang aku asap setiap minggu. Nampak? Itulah syirik. Jadi Allah boleh. Mimpi. Jadi Abdul Muttalib panggil Haris, dah besar sikit lah, tu Haris dah besar sikit. Jom kita pergi gali. Dia pun gali spot tu. Semua orang gelak kan dia, kau ni kenapa? Kau ni kenapa tak, ini Zam-Zam apa tu? Aku dah mimpi, dia orang semua ketawa kan dia. Tapi bila pek keluar air, jumpa air, semua orang berumur, jom. Sebab air ni dah penting kan? Jom, ni kita punya, Alhamdulillah kita punya. Oh, dan kita punya. Dengan air pocket kat luar-luar lah. Diorang kena ambil. Susah lah. Zam-Zam tu banyak air dia. Telaga ada, bukan tak langsung. Tapi kecil-kecil. So Zam-Zam
dapatnya air, diorang happy sebab besar. Maka diorang boleh berebut. Abdul Muttalib kata, no, ni aku yang cari ni, ni aku punya, kau boleh minum. Sama macam Hajar. Okay. Tapi diorang kata, no, tak boleh. Jom kita pergi jumpa orang yang lagi besar. Kita tanya dia, ni macam mana nak selesaikan masalah? Nak berperang ke ni? Nak bergaduh adik-adik ni? Ni sepupu sepapat je kau. Tapi nak bergaduh sebab air. Jadi Abdul Muttalib dengan adik-adik lain tu pergilah ke berjumpa dengan satu perempuan yang jauh sikit tempat dia. Perempuan ni macam Ali Nujum tu. On the way tu, Rewind balik, tengah gaduh-gaduh tu, Abdul Muttalib ni ada seorang anak lelaki je kan. Diorang ni semua ada 3-4 anak kan, ya? Datang tujuh kuat, apa kan. Jadi Abdul Muttalib rasa kurang sangat. Dia cakap, ya Allah, kalau kau bagi aku 10 anak lelaki, aku akan korbankan satu untuk kau. Dia bernazar, give me a many many kids lah, bagi aku 10 lelaki, biar aku buat sikit. Sebab diorang ni suka bully orang. Bagi aku 10 lelaki ya, aku akan korbankan satu untuk kau. Jadi nazar dia terjawab. Kemudian memang dia dapat 10 anak lagi. Nanti kita cakap. So on the way ni, on the way nak jumpa Ali Nujum perempuan ni, diorang habis bekalan, tak jumpa-jumpa rumah orang kubur apa kata. Air pun dah habis, semua dah lemah. Mati dah kita beberapa orang, termasuk Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tak tahu dapat mimpi ke apa. Diorang semua kata apa tau, jom masing-masing cuba gali je lah. Diorang kata apa tau, jom kita gali kubur. Gali kubur untuk diri sendiri. Sebab memang dah lemah dah, biar kita mati elok-elok lah. Tak adalah kena makan binatang. Faham tak? Serius ni. Diorang gali kubur masing-masing. Dengan lemah je gali lah. Sebab diorang nak balik memang jauh lagi, mati punya. Gali. Abdul Muttalib jumpa air lagi. Subhanallah. Empat air pula. Jadi semua orang kata, air pula. Dia kata apa tau, memang ini satu tanda dari Allah bahawa kau memang berhak lah. Zam-zam. Kan tadi isu ni zam-zam kan. Takpelah kau ambil lah. Jom balik, minum air dulu, buat bekalan. Balik, zam-zam kau punya. Okay. Macam itulah Abdul Muttalib makin naik dalam ranking. Perasan? Macam Allah yang lantik dia tu kan. Jadi orang makin respect. Sebab apa yang dia buat, betul. Kemudian dapatlah 10 anak. Abdul Muttalib dah lemah dah. Dia teringatkan dia punya janji. Dan ingat tak orang Arab dengan janji? Walaupun dengan Allah tak ada siapa dengar pun, janji. Maka dia buat, kita semua pernah belajar kau kan, dia buat apa, undi kan, dapat Abdullah. Abdullah ialah bapa kepada Nabi Muhammad. Cabut je dapat Allah. Dia cakap, aku tak sanggup nak buat. Abdullah ni paling kecil kat dia, paling dia sayang. Bukan kecil tau, paling sayang. Jadi Abdullah ni disayang sangat. Dia tak sanggup, taklah kata yang tak sayang kan. Tapi dia tak sanggup lah sebenarnya. Secara umum tak nak bunuh anak lah. Dia pun jumpa Ali Nujum yang satu lain-lain pula. Perempuan juga. Sebab tu dulu Ali Nujum ialah perempuan. Sihir perempuan. Sihir dia perempuan tu. Suka lah. Betul, yang buat agama pun perempuan, tengoklah. Yang nak belajar pun lebih perempuan. Yang ekstrim-ekstrim ni memang perempuan. Faham tak? Ekstrim nak baik, ekstrim nak jahat pun. Tapi ini ada pujian kan, yang ekstrim baik lah ni. Jadi jumpalah Ali Nujum. Dan sebab itulah وَمِنْشَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Apa dia? Daripada kejahatan perempuan yang meniup ikatan-ikatan. Sebab it's understood, biasanya perempuan suka buat. Okay, tak apa. Mana tadi benda? Okay, cari Ali Nujum. Bagus, semua masih dengan saya ni. Konon tadi trick lah konon. Pernyata dah ingat, dah lupa pun. Ali Nujum kata apa tau? Bawa macam ni, letak Abdullah sini, letak unta kat sini. 10 unta Abdullah, 10 unta. Kau buat undi lah. Abdullah, 10 unta. Dapat Abdullah. Sampai 10 kali baru dapat unta. Something like that. Ali Nujum kata, ini tandanya kau kena korban 10 kali 10 unta. Tak selesai masalah.
Tapi dari ujung bincang dengan Allah, saya pun tak tahu. Tapi suka hati dia, tak apa? Tak apa, 100 ekor unta sama macam Abdullah. Alhamdulillah, selesailah. Dia pun sembelih 100 ekor unta. Maka selamat lah pun. Ingat tak tadi, siapa datuk nenek Nabi atas lagi? Ismail kan? Nabi Ismail pun pernah tak ada masalah sama? Dan Nabi pernah cakap, aku ini hasil daripada dua sembelihan yang tak jadi. Kalau satu orang sembelih je, Nabi Muhammad tak patut ada lah. Secara genetik lah kan? Muhammad tak wujud kalau satu orang dah mati. Tapi aku hasil daripada dua orang yang terselamat daripada sembelihan. Masya Allah. Dah habis. Kita check kalau message. Tak boleh jadi. Sembelih, tak jadi. Okay, settled. Sebab itu, yang 100 ekor unta ni, sebab itulah black money. Dalam bahasa Arab, dalam Melayu saya lupa lah apa black money. Kalau kita bunuh orang, kita lah. Diat. Diat sebenarnya. Diat ialah 100 ekor unta. Ataupun equivalent to 100 ekor unta. Macam kita, macam kalau kat Arab kan, kalau terlanggar orang, mati. Membunuh tanpa niat. Bayarannya bukan bunuh dia ni. Ialah bayar harga darah dia pada family, 100 ekor unta. Inilah datangnya diat yang 100 ekor unta tu. Faham tak? Sebab ambil cerita Abdullah dan di darah dia. Settle Abdullah tadi. Diat tu kira 100 ekor unta dah fix lah, tak boleh lebih, tak boleh kurang lah. Saya tak pernah masuk fiqah ni lah. Fiqah bunuh orang tak pernah. Serius. Jadi hari tu saya nak search, dah siap-siap nak tanya ustaz kan, tapi terlupa je. Settle Abdul Muttalib. Abdullah sayang kan? Dan selamat daripada sembelihan kan? Dia kata Abdullah kahwin lah cepat. Maka dia pun kahwin dengan Aminah. Kemudian Abdullah pun travel macam orang Arab yang lain. Dia pun travel pada selain on the way ke Madinah. Abdullah mati kat Madinah itu. Kubur Abdullah yang ada kat Madinah. Dia kahwin baru seminggu, dia tunggu travel. Aminah mengandung. Maka lahirlah baby, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu ayam. Aminah jaga dan standard orang Quraisy sebagai satu macam status tau. Dia orang anak dia orang, dia orang suka hantar ke pendalaman sikit. Sebab kalau duduk dekat KL, bahasanya campur-campur. Rojak kan? Sebab bayangkan Mekah tu semua orang datang kan. Jadi bahasa campur-campur, Syria lah, campur tu lah yang apa kan. Jadi dia tak ada dialect Quraisy. Tak pure. Okay. Ya, macam mana? One of the reason. Dia nak budak tu membesar biasa dengan language yang pure dulu. Macam tu. Nombor dua, status. Orang Quraisy memang, tak tahu lah sebab Quraisy tinggi sikit, dia akan suruh orang lain jaga anak dulu. Itu standard dia. Walaupun orang miskin, tetap dia akan bagi orang lain susu kan. Macam status. Macam satu budaya. Nombor tiga, kononnya kesihatan. Sebab banyak asap kan dekat city kan. Sebenarnya dari segi perangai, apa semua, orang city kan lagi kasar daripada orang yang kampung-kampung sikit. So, hantar ke orang kampung biar dia belajar adab dan culture lah. Culture dan bahasa. So hantarlah. Dia tak hantar macam tu je. Ini pun satu cerita juga. Dah dengar ke tak ya? Nah kan? Okay. Semua orang masih okey ke nak break sekarang? Break sekejap lah. Nak break sekejap? Kena break ke tak? Kita pasal break pun dah 5 minit lah. Ha? Bagi kau macam semua nak. Siapa nak boleh pergi eh? Tak apa ke kita siapa nak boleh keluar? Saya sambung je. Jangan malu-malu ni. Nak cerita yang pada hari Rasulullah lahirkan tu yang bumi Madinah bersinar tu. Haa betul lah kan datang. Kita kat mana tadi? Jadi saya kena rewind nanti kita ni. Okay, rewind sikit. Dia kena faham ini first time saya buat kursus yang macam ni. First time eh? So, sabar kan dengan saya? Betul, first time betul. Dulu macam ajar sikit-sikit lah, setengah jam, sejam kan? Ini first time nak buat semua sekali. Itu pun tak habisnya. Baru. Tak apa. Bila Nabi lahir, kena fikir baik-baik.
agak-agak orang tahu tak Muhammad ni Nabi masa dia jadi baby? Masalahnya kan, kitab sirah dulu nipis dia. Dia kisah tentang Nabi punya kelahiran. Makin lama kan dia macam kumpul cerita tau, makin banyak tambahan-tambahan. Sebab memang kita sayang Nabi, memang kalau boleh kita nak dia lahir-lahir terus sujud dan solat, betul. Tapi come on lah, ini tidak benar sebenarnya. Faham tak? Ini kisah-kisah yang palsu yang dikaitkan dengan Nabi. Saya tak nak sebut palsu lah, kisah-kisah tidak benar. Memang kita sayang Nabi, tapi jangan tambah-tambah. Biasa ke tak benar dengan palsu? Tak, dia kata palsu tu macam kasar sangat lah. Okay. Tak benar lah, setahu kita tak benar. Yang ada, lagi satu. Saya ni orang, masa saya Ilhan, ni Ilhan nama dia. Orang tahu ke dia akan jadi orang hebat? Agak-agak kita boleh agak ke dia akan jadi PM Malaysia ni? Kalau orang tahu dia akan jadi PM, semua ambil sign dia sekarang tau. Ambil gambar siap-siap tau, sebab PM dalam 20 tahun. Makanlah, bila aku lahirkan dia, ada aku rasa macam ada cahaya daripada aku ni, sampai cahaya tu macam menuju ke Syria, ke Syam. Itu sahaja. Cahaya tu menuju ke Syria. Seolah-olah lah simbolnya ialah satu hari Nabi akan kontrol sampai ke sana, Islam akan tersebar sampai Syria. Pada diorang Syria tu hebat sangat. Mana dapat cerita Aminah? Hadis lain. Aminah yang cerita, yes, Rasulullah cerita, Aminah cerita, sama-sama. Sampai terakhir. Faham eh? Boleh eh? Yang api semua tu tak ada riwayat yang sahih. Kisah-kisah itu je. Saya tak ada pasal Nabi kelahiran. Kat mana tadi kan? Susu kan? Okay, nak break dulu tak? Kita break 5 minit.